Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi permintaan rekan ya, teman-teman. Ini saya ada pesanan power supply, tapi 2 unit ya ini. 2 unit digabung, di paralel, jadi satu. Ini yang satu kabel PW 3045A dan yang satunya ETN APR 48 ya. Ini. Seperti ini. Ini minta digabung atau di paralel ya outputnya agar ampernya bertambah. Jadi 2 kali lipat. Oke, memenuhi permintaan ya. Kemarin sebelum untuk memvideokan ya, untuk tes loadnya berapa ampere yang bisa dicapai ya, dari permintaan rekan saya yang di Jawa Timur sana ya, minimal dapat 60 ampere. Nanti coba saya coba load dulu. Ini sudah saya modif. Ini keluarannya 47,8 atau ya kisaran 48 volt lah. Dan yang kabel juga sudah saya modif. Ini saya samakan ya. Jadi dua unit ini keluarannya 48 volt. Saya kombiner saya share apa paralel ya outputnya. Saya jadikan satu. Dan coba saya load berapa ampere yang tercapai ya. Kita coba load. Jadi power supply ini masing-masing 1500 watt ya. Jadi digabung ketemunya 3000 watt. Oke, kita nyalakan ya. Ini sudah terpasang semua instalasinya. Ini saya load dengan dummy load ini ya. Kita lihat ampernya berapa. empat delapan volt kita coba load. Kita langsung load ya, coba kita langsung load ini keluar berapa ampere. Ini 50 ampere. Kalau saya tidak gabung satu dummy load 10 ampere, yang satunya 38 ampere. Sudah kelihatan ya.
38 ke 9. Pastikan voltase masih stabil ya outputnya. Ke 8 ini saya gabung untuk dummy load satunya. Empat puluh sembilan. Di sini ampere analognya kita lihat terbaca 50 ampere, ya 50 ampere. Dummy load saya dekatkan lagi ya ini. Ish. 54 masih stabil. Ampere, dan melutnya membara ini teman-teman. Kita coba saya gabungkan lagi ya. Ush, 71 ampere. Kita lihat lagi ya, satu kali lagi ya, 71 ampere. Tapi ngedrop ya, jadi kurang aman. Jadi maksimal sekitar 60 ampere ini seharusnya. Oke, kita dekatkan lagi. Ini 64 masih aman ya, 64 ampere, 448 volt. Nah, 63 ampere masih aman. Dummy load langsung membara ini. Sampai menyala ini teman-teman. Aduh. Udah ya, udah cukup untuk reviewnya. Di 63 ampere masih jos, masih stabil sampai ada apinya ini. Oke teman-teman, begitu dulu ya review power supply dua kali saya paralel ya. Ini masing-masing 1500 watt saya gabung jadi satu outputnya. Sudah saya tes, ini permintaan dari rekan saya yang di Jawa Timur sana. Nanti segera tak kirim. Sudah saya tes. Oke. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.